Ya pemirsa, saya akan ajak Anda untuk kembali memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Simpang Gotri Mampang Perapatan Jakarta Selatan, terutama di jam-jam rush hour pulang kantor sore hari ini. Bersama dengan Bribtu Cici dari NTMC Polri. Selamat sore Bribtu Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Fani. Memang berakhirnya aktivitas masyarakat, terutama aktivitas perkantoran pada sore hari ini, kondisi arus lalu lintas yang terjadi di sekitaran kawasan Gotri, maksud kami, sudah terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan dari berbagai arahnya. Dan bisa terlihat langsung di layar kaca Anda pemirsa bahwa kendaraan yang melaju dari arah Kuningan menuju ke arah Warung Buncit ataupun yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Blok M dan juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Cawang hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini dikarenakan memang kawasan ini juga sedang diguyur hujan. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan juga bagi para pengendara sepeda motor untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco mengingat cuaca di ibu kota Jakarta yang tidak menentu. Dan kami juga melihat bahwa kondisi arus lalu lintas dari arah sebaliknya yakni dari arah Warung Buncit yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Blok M hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 100 meter ke belakang, namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk mengikuti setiap arahan dari rekan-rekan kami yang memang saat ini juga sedang bertugas untuk membantu kelancaran lalu lintas di kawasan ini. Dan juga mengingat jalanan yang cukup licin dikarenakan baru saja terjadi hujan ringan pada kawasan ini, kami himbau untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan juga tetap mematuhi rambu lalu lintas yang terpasang pada bahu jalan demi menjaga keselamatan diri Anda tetapi juga membantu kelancaran lalu lintas pada kawasan ini. Dan kendaraan sendiri pun dari arah Cawang yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Warung Buncit ataupun yang akan lurus menuju ke arah Blok M hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, terlihat kendaraan masih melaju dengan cukup normal. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap pada jalur Anda masing-masing demi membantu kelancaran lalu lintas pada kawasan ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, informasi terupdate, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 ataupun SMS center di 9119. Demikian Fani yang dapat kami laporkan sore hari ini dari lokasi. Baik, terima kasih atas informasinya Bribtu Cici. Jaga keselamatan Anda selama bertugas. Salam presisi. Selamat sore.